Selain kekerasan dalam rumah tangga, isu perselingkuhan turut mewarnai permasalahan rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kabar miring ini menyeret nama Ayu Thalia yang kemudian dikait-kaitkan dengan perselingkuhan yang dilakukan Rizky Billar. Saat dimintai tanggapan terkait isu perselingkuhan dengan Rizky Billar, Ayu Thalia pun mengungkap tentang awal mula perkenalan mereka. Ayu Thalia mengaku mengenal Rizky Billar sejak 5 bulan lalu di showroom mobil. Keduanya saling kenal lantaran Ayu memang bekerja sebagai sales di showroom Prestige milik Rudy Salim. Awal perkenalan mungkin sudah 4 atau 5 bulan yang lalu, terang Ayu, Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022. Waktu itu karena memang Kak Billar kan customer VIP-nya Prestige. Lalu juga bekerja sama dengan bos saya Rudy Salim. Awal perkenalannya di showroom sih waktu itu, sambungnya. Bekerja sebagai sales mobil, Ayu Thalia mengaku harus bersikap ramah kepada siapapun, termasuk Rizky Billar.